Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngobraser, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi baik, sehat, semangat, dan tentram. Amin ya Rabbal Alamin. Maaf nih 5 menit terlambat. Wih, Bang Om Liroy baru aja kemarin di omongin sama Mas Dargo. Kemarin ketemu Mas Dargo. Ada Dharma, apa kabar? Ayo, boleh. Ngopi-ngopi tebel juga boleh banget sama Kak Kanda. Kanda, Win, tolong di DM Om Liroy Osmani ini. Terus kita mau ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi tipis, silaturahmi. Ngopi-ngopi tebel juga boleh. Ya, thank you. Mau apa ini? Mau mola? Mola? Boleh deh. Satu aja. Oke, okay, sorry. Ada intermezzo dikit. Sehat-sehat Bang Indra. Alhamdulillah, amin. Sama-sama ya. Nasionalisme tinggi banget. Bukan nasionalisme, profesionalisme terhadap perintah ini. Weh. Disuruh jam 8, kalau ganti baju segala macam bisa jam berapa tuh? Sekarang aja deh. Teman-teman. Oke, sambil nunggu yang lain nih ya. Nunggu yang lain. Win, catat ya, Bang Liroy. Liroy Osmani. Di DM tuh. Oke. Nih, sambil nunggu yang teman-teman. Nyai Sumi mau minta disebut namanya, semoga dalam kondisi mantap. Barakallahu alaik. Oke, nih ada yang nanya nih, Kiki Rizky Cepek, Jakarta. Pak Indra, menurut Pak Indra, saya berpikir jika walau modal minim, dengan membuka kios di lokasi yang strategis itu insya Allah akan mendapatkan keuntungan lebih banyak walaupun akan rugi di awal karena bayar kontrakan. Atau saya harus bagaimana menurut Bapak? Setuju. Tapi harus dilihat dulu. Lihat dulu tuh maksudnya gini, nanya-nanya ke kiri kios kanan. Kira-kira nih setiap hari kayak gini gak orang lalu lalang gitu ya. Kira-kira kalau musim hujan banjir nggak di sini, misalnya. Kalau malam-malam udah pada sepi jam berapa nih, dan seterusnya. Jadi nggak boleh cuma lihat sebentar, harus riset alias nanya. Ya terus lihat sebelah-sebelahnya ada yang jual yang serupa nggak? Yang serupa ada bisa nggak kulo nuwun dulu gitu. Atau kita bikin sesuatu yang agak berbeda sama yang sebelahnya. Terus kita sendirian atau berdua tuh atau bertiga di sana ya. Jadi pertama bukan apa yang dijual, pertama siapa yang beli. Nomor dua, siapa mitra kita dan bagaimana kita mengelolanya, itu yang kedua. Ketiga, apa aja yang dijual di kios ini, baru itu. Nah setelah ketemu nih pertanyaan ketiga, balikin lagi ke pertanyaan satu, siapa yang beli ini, masih mau nggak mereka kira-kira beli yang jawaban tadi dari pertanyaan tiga.
terus diputar sampai jawabannya sama-sama juga. Nah kalau jawabannya sama juga, oke, berarti itu kita udah dapetin usahanya seperti apa. Gitu. Terima kasih Bang Rizky, Bang Kiki. Semoga Allah. Oh ya, satu lagi. Silaturahmi kiri kanan. Ya, silaturahmi kiri kanan. Terus ikutin kelompok atau komunitas orang setempat maupun yang lainnya, ya. Penting banget silaturahmi. Masya Allah. Bella Saragi. Ini kayaknya Bella dari tadi siang lihatnya batik ini mulia Bella. Karena belum sempet ganti baju, langsung tadi di, macet pulang dari sana, mepet banget. Ya udah jam segini. Oke. Dadang Wai. Selamat bergabung. Yuk kita lihat siapa nih tamunya. Tamunya ada dua, Goni Food dan Smart Choice. Goni Food dan Smart Choice. Coba kita lihat. Udah ada di ruangan belum nih? Goni Food dan Smart Choice. Kayaknya udah ada. Mbak Linda Hayani sama satu lagi Mbak Rita, Bunda Rita. Oke, panggilannya Bunda Rita. Yuk kita panggil ya. Bismillah. Ini yang udah request, yang Gani Food dan Smart Choice dulunya. Suara aman ya. Smart Choice. Mengapa Smart Choice belum gabung? Assalamualaikum, Prof. Inde. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mukanya rada-rada gak kelihatan karena ada lampu belakangnya. Jadi, boleh gak nih lampunya muka? Terang ya, Prof. Sebentar, Prof. Malam, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, lagi mati lampu, Prof. Ya, Allah. Terus gimana? Iya, kan pakai handphone jadinya masih bisa. Terus wifi-nya gimana? Enggak, pakai ini aja, seluler. Kuota. Kota, betul. Oke, ya udah. Mudah-mudahan cepat nyala lampunya. Iya, ini kayaknya kaget ngeliatin Prof. Indra ini tadi. Pas mulai, pas mati. Allah, Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Oke, kita... Loh, kemana nih? Oh, ini ada. Gimana kalau balik arah, Mbak? Biar lampunya kena muka gitu. Kena muka gimana kalau saya pindah dulu ya, Prof. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai dulu. Ini yang tunggu. Kita perkenalan dulu ya, boleh ya? Siap. Oh, kita tunggu sampai handphonenya ditaruh. Iya, aduh, mampus. Eh, itu udah nyala lampunya ya? Bisa ya, Dek? Hah?
Tanya Pak Budi. Oke. Okay. Sambil nunggu, Mbak-mbak, saya ngopi dulu deh. Punten. Bapak. Baterai ininya habis lagi. Udah siap. Bilang dulu, Dek. Udah lagi dibenerin. Itu tadi yang mau. Ini. Oh, yaudah. Aman. Aman kah? Nah, kalau masih nunggu lagi, makan dulu pisang goreng. Makan lah aku, Prof. Macet ya, Prof. Soalnya belum pada siap kan, jadi saya nunggu-nunggu siap aja. Iya. Mantap. Pisang gorengnya mantap. Oke. Udah siap? Aman? Udah aman kah? Belum. Makan lagi. Mbak Linda atau Mbak ini nih, Bunda Rita. Ya. Ini Bunda atau Mbak Linda? Mbak Rita aja. Mbak Rita aja ya. Rita aja juga nggak apa-apa, Prof. Ya. Oke. Kita mulai lagi dari Mbak Rita ya. Ya, siap. Bisa nggak kenalan dikit soal pribadinya ya, sebelum ke usahanya? Oh gitu. Ya baik, terima kasih waktunya Prof. Indra. Perkenalkan, nama saya Rita Widiana Prabandari. Saya kelahiran dari Solo, Surakarta, 12 April 80, jadi sekarang umur 42. Udah tua sekali. Jadi kalau Mbak Rita tua sekali, saya apa dong? Tua banget. Enggak lah. Prof masih muda, masih 40 ke bawah kelihatannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Nanti saya kasih tahu deh umur aslinya. Iya. Ya. Jadi kebetulan saya di Jakarta Utara kurang lebih ada 17 tahun di Jakarta Utara. Cuma semenjak di bulan kemarin, bulan apa ya? Agustus, saya pindah ke Kerawang. Agustus kemarin. Jadi di sini kisaran baru 5 bulan gitu di Kerawang. Jakarta Utara saya 14 tahun saya usaha bimbel. Karena sebelumnya saya bekerja kantoran sih, cuma karena awalnya hobi, emang hobi matematika, terus tetangga kanan kiri minta tolong anaknya dibantu PR gitu. Dan kebetulan karena memang hobi matematika, ya sedikit-sedikit nemuin rumus lah gitu. Akhirnya anak-anak yang saya bantu itu nilainya bagus-bagus, jadi berbondong-bondong tetangga teman-temannya pada minta belajar juga. Lama-lama saya buka bimbel. Ya alhamdulillah waktu itu sempat 27 cabang. Betul. Sejabodetabek. Iya, sekitaran tahun 2017-2018 lah. Itu. Nah, karena pandemi, Jakarta lockdown total kemarin, jadi gulung tikar karena nggak ada anak sekolah juga, gitu. Jadi akhirnya
ada teman yang di Kerawang. Kebetulan saya juga di Jakarta Utara itu punya SSB, sekolah sepak bola, dan ada catering gitu. Nah, jadi saya juga ikut di OKOC di Jakarta Utara awalnya. Terus ya karena catering dan resto nutup, SSB nutup, pandemi nutup, bingung mau ngapain gitu. Dan selama ini bimbel itu kan nggak pernah apa ya kena imbas efek apapun gitu kemarinnya, mau krisis moneter, mau apa nggak kena efeknya, karena selagi ada anak sekolah kan jalan terus gitu, Prof. Tapi semenjak pandemi nggak ada anak sekolah, ya udah gitu kan. Jadi akhirnya ada teman di Kerawang yang minta dibantu untuk ngelola cateringnya. Ya sudah, untuk sementara saya di Kerawang ngelola catering dan saya kembali startup buka untuk bimbelnya. Dan alhamdulillah di sini responnya juga bagus sih gitu. Jadi saya mulai lagi di nol nih gitu. Mulai nol lagi nih di Kerawang gitu. Jadi gitu, Prof. Ya, gitu aja sedikit pengenalan saya. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke Prof. Indra. Oke, makasih Mbak Rita perkenalannya. Di Jakarta Utara, di kecamatan apa? Tanjung Priok, Koja. Oke, Tanjung Priok. Oke. Iya. Iya. Masih. Ada ibunda saya di sini. Ninuno.official. Halo Mama. Mama, ini udah waktu. Ini ada mak-mak kece. Mak-mak kece itu mak-mak OKOC. Mak-mak kece. Ya, mak-mak OKOC. Mama, bukannya waktu untuk udah mau istirahat ya? Udah jam 8. Selamat istirahat. Oke. Ada Bunga Swendang Dayak. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam semangat, Balikpapan hadir. Masya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Ali Minyak Kayu Putih. Waalaikumsalam. Malam Bang Indra. Ali di Medan. Semangat terus, Bang Ali. Oke, Mbak Linda. Perkenalan pribadi sedikit boleh? Ya. Dek, sana. Bundanya lagi Zoom gitu, lagi ini. Gak popo, lagi workshop. Bunda. Gak popo. Mbak Linda. Betul ya? Mbak Linda? Gak usah ditutup, Dek. Bisa dengar saya? Ya, Prof. Bisa dengar. Halo. Itu Pak Budi apa Pak Yuan berarti saling. Aku mau itu belum salim ya aku. Gani food. Oke. Okay. Saya Prof. Ya. Suaranya agak keras itu Prof. Maaf. Iya. Iya. Perkenalkan Prof. Saya dengan kedengaran Prof. Suaranya Prof. Oke. Sip. Ya. Silakan perkenalan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Linda Hayani, Prof. Sebenarnya profesi saya tenaga medis, Prof. Ini kenapa lari ke kuliner, gitu kan? Jujur sebenarnya era BPJS ini membuat kita memang mau nggak mau harus berputar otak gimana caranya, harus ada pemasukan seperti itu kan, karena dengan adanya, apalagi sejak pandemi ini ya Prof ya, ekonomi seperti itu. Jadi masyarakat juga untuk daya beli juga melemah seperti itu. Karena apalagi era pandemi ini juga orang banyak lari ke kuliner. Kalau seandainya mau keluar-keluar kan mikirin PPKM-nya segala macam seperti itu Prof. Jadi salah satunya saya itu lari ke kuliner kebetulan juga. Gani Food ini sudah ada kurang lebih sekitar 8-10 tahunan sih, Prof. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu nama saya, Prof. Ya, saya tinggalnya di Jalan Kampung Rawa Sawah, Johar Baru, Jakarta Pusat, Prof.
Okay. Saya praktek di daerah situ juga. Sudah 24 tahun saya buka praktek. Bidan ya? Bidan bukan? Iya. Iya, Prof. Jadi, di samping saya berpraktek, saya juga berbisnis ini juga. Saya buka ini, buka gerai di pinggir jalan, gitu kan, Prof. Ya, dari Kecamatan Johar Baru. Cuma mungkin manajemen saya ke karyawan itu kurang ketat dan tegas gitu. Jadi hancur, Prof. Jadi bulak-balik gitu, seperti itu terus gitu loh. Jadi akhirnya saya berusaha untuk online. Nah, online sampailah kemarin itu era PPKM. Nah, saya mulai berani lagi membuka stand lagi, berbentuk stand, bukan berbentuk gerai pinggir jalan, itu adalah di Tamrin City sekarang, Prof. Alhamdulillah ini berkat dari coach-coach yang ada di OKOC. Kemarin kan ada halal fest ya, yang Bapak Wakil Presiden, itu kan datang tuh ke sana sebelum habis Lebaran Haji kalau nggak salah ya. Nah, saya melihat di situ pangsa pasarnya kayaknya lumayan gitu. Nah, saya berusaha terjun ke sana dari bulan November kemarin, Prof. Nah, jadi stand udah buka dari bulan November, kurang lebih sekitar 4 bulanan lah. Pangsa pasar memang masih agak sepi sih, Prof. Cuma saya berharap nanti Ramadan ini nanti semoga ramai, seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih, Prof. Oke. Itu sedikit dari segi. Mbak Linda, BPJS sama bidan emang beda ya? Itunya, jalurnya. BPJS sama? Dengan praktek bidan emang nggak nyambung ya? Jadi gini, Prof. Kita kan ada klinik Pratama, ada bidan praktek mandiri, kemudian ada rumah sakit ya. Tiga kategori kan. Era pandemi ini untuk klinik Pratama, untuk bidan praktek mandiri memang kita nganjlok, Dok. Banyak yang tutup bidan-bidan praktek tersebut. Karena untuk pemeriksaan hamil dengan biaya untuk persalinannya lumayan besar ya, Prof. Ya. Yang dikeluarkan itu nggak sedikit. Kecuali kalau berobat-berobat. Kalau berobat-berobat mungkin agak murah lah. Masih 50.000, masih 100.000, masih terjangkau masyarakat untuk pergi ke klinik Pratama, seperti itu. Jadi karena itu sendiri, salah satunya juga karena bidan-bidan ini pada senior, banyak komorbid juga, penyakit-penyakit bawaan. Jadi mereka takut buka. Karena banyak dari kami itu banyak yang ini, Prof, meninggal kemarin itu. Kena pandemi. Kena COVID. Salah satunya saya juga kena COVID kemarin. Sempat dirawat di Minto Harjo selama 3 minggu. Hampir kelewat juga kemarin. Oh, tahun 2000 awal. Ada komorbid juga ya? Ada. Makanya kan rata-rata kan yang senior itu kan itu, Prof, ada komorbid. Jadi takut gitu loh. Jadi banyak, sekitar 50% itu tutup kliniknya. Di samping income juga nganjlok. Makanya saya berusaha untuk ke kuliner, walaupun tetap klinik buka gitu, itu, Prof. Makanya mohon bimbingannya, Prof, masukannya seperti apa gitu. Kebetulan juga saya punya fashion, Prof. Orang tua buka toko di Tanah Abang juga. Pandemi kemarin juga hancur-hancuran juga. Ini juga baru menggeliat lagi. Semoga kedepannya sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih, Prof. Oke. Terima kasih perkenalan singkat dari pribadi masing-masing. Dari Mbak Rita sama Mbak Linda. Mbak Linda ya? Saya panggilnya apa nih? Mbak Linda, Bunda Linda, Bidan ya, Linda. Ya, boleh, Prof. Silakan ya. Ya, saya mungkin Prof. Indra lebih muda kali. Usia saya 47 tahun, Prof. Saya ini, paling tua kali di sini, ya, Prof. Ini kayaknya harus saya buka sedikit nih. Sedikit aja ya, sedikit. Banyak juga, nggak apa-apa, Prof. Bang Sandi kan adik saya ya. Oh, adik malah. Saya pikir malah abang. Adik saya, dia lahirnya tahun 69. Ayo. Masyaallah. Berarti Prof awet muda nih. Berarti kami saya menuakan diri.
69. Awet muda, iya, Prof. Iya, awet muda. Apalagi kakak. Adiknya aja 69, apalagi kakaknya, betul. Kakaknya paling 68 gitu. Tak kira Prof. Indra itu adiknya ini Pak Sandiago. Iya, saya pikir juga. Iya, saya pikir iya. Karena lebih muda, kelihatan wajahnya lebih muda dari Pak Sandi. Iya. Sandi jangan marah ya. Kalau menteri stres. Kalau menteri stres, jadi mukanya agak gini. Gitu. Iya, iya, iya. Iya. Bang Sandi kan lahirnya tahun 69. Jadi 69 tambah kurang 2023 jadi berapa? 54. Baru kau panjang umur kok, mudah-mudahan berkaya Pop ya. Sehat amin, terus. Amin. Amin. Jadi jangan merasa tua. Jangan merasa senior. Ayo. Sudah. Kan. Kalau senior, kalau senior sih enggak, kan ngerasa tua iya. Jangan. Pokoknya mudah nih, Prof nih. Harus contoh ibunda saya. Ibunda saya itu masih bikin konten Instagram. Dia lahir tahun 41. Ayo, berapa umurnya? Lahir tahun 41. 41 ya? 80, 83. 80 kan tuh? 83 tuh? Iya. Iya. Bikin konten. Tahun 41. Kalah ya, gila. Ya. Jadi, selalu semangat. Coba lihat kontennya deh. Namanya Min Uno Titik Official. Nah, jadi di follow ya. Di follow. Supaya ya, mak-mak kece ini semangat terus. Siap, dia Prof. Usianya, siap. Ya, dia usianya nanti bulan Mei 82. 82 tapi masih bikin konten. Nah, ya, jadi memberikan semangat buat teman-teman yang usaha atau yang kerja profesional. Ya, jadi nanti di follow ya supaya bisa dapat gambaran. Enggak boleh kendor sampai kapan? Sampai kapan-kapan. Jadi, siap, Prof. Apalagi semangatnya mama ini luar biasa. Ibu-ibu ya, ibu-ibu, mbak-mbak. Makanya tuh begitu saya lihat nih, waduh, ini adik-adik saya ini. Mbak Linda, Mbak Rita. Aduh, Prof. Kalah saya, Prof. Mudanya juga kalah, Prof. Iya. Oke, nih ada Coach Amel nih, ada Coach Amel. Iya. Kata ini Coach Amel juga bercanda katanya, Prof Indra kakak. Iya. Kirain Prof Indra kakaknya. Emang bener kakaknya. Ngeledek. Bener kakaknya, bukan adiknya. Coach Amel bisa aja tuh. Nama Taufik Basuni, Bumin Kuno katanya. Nah, di atas tuh kalau di scroll ke atas tuh ada muncul tadi join Min Uno Titik Official ya. Ada Mpok Irma Beba, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau muncul di Ngobras itu kesempatan sebanyak-banyaknya untuk promosi usaha. Saling kenal nih. Ini siap, udah pernah Prof. Kenal belum ya? Mbak Rito sama Mbak Linda udah kenal belum? Belum, baru kenal. Tadi waktu briefing ya, Mbak Linda ya. Okay. Ya, tadi baru kenal, Prof. Senang kenal di itu juga. Lihat di gambar. Lihat di gambar.
Penasaran dengan ini, dengan Prof. Alhamdulillah. Jadi nambah lagi kenalan dengan sesama OKOC Forever, terus dengan saya. Gitu. Jadi tambah dua silaturahmi hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, jadi kalau promosi usaha itu nggak usah bingung-bingung, cukup jawab 4 hal. 4 hal itu adalah 1, apa yang dijual. Nomor 2, apa aja ya, kalau lebih dari 1. Nomor 2, berapa harganya. Nomor 3, ya, belinya di mana. Ya, penting kan? Yes. Nomor 4, terbuka nggak untuk kolaborasi sama yang lain-lain, misalnya jadi reseller atau yang distribusi atau yang lain lah, pokoknya ya, agen-agen dan seterusnya gitu ya. 4 aja. Nah, ya, itu. Siap, jadi siapa yang mau mulai dulu nih? Mangga, Mbak Linda dulu lah. Mbak Linda dulu. Yang ini senior, yang senior duluan. Mangga. Menengahnya. Baiklah Prof Indra, Mbak Rita. Ya. Pertama kan tadi Prof bilang kan apa yang dijual gitu ya Prof ya. Yang kedua ya, tadi kan berapa harga. Kemudian yang ketiga tadi apa tuh? Yang keempat tadi kan dipasarkannya bisa didapatkan di mana gitu ya? Iya. Yang ketiga tadi apa tuh ya? Terakhir itu adalah yang terakhir. Kalau ada orang di sini bisa bilang jualan barangnya Ibu Linda atau suaranya maaf suaranya agak kecil Prof. Cek dengeran suaranya aman? Iya agak. Agak kecil mikrofonnya. Oke, pertama kan apa yang dijual, kemudian berapa harganya ya Prof ya. Jadi kayak kuliah nih Prof, nyatet. Yang ketiga tadi apa Prof? Belinya di mana? Dapatnya belinya di mana? Ya benar, kayak kuliah nih nyatet dulu. Kemudian bisa didapat, yang keempat bisa didistribusikan nggak gitu ya? Kemana kerja gitu ya? Sama. Kerja sama. Ya oke oke. Oke, baiklah Prof. Saya kan ini Prof, apa ada kuliner, ada fashion juga ya Prof ya. Untuk yang kuliner ini, apa saja yang dijual? Kebetulan produk-produk dari Gani Food ini, saya punya seperti dimsum, yang apa ada batagor sama somai, agak besar ukurannya Prof, jumbo-jumbo seperti itu ya Prof. Kemudian yang best seller itu adalah bakso mercon dengan ciloknya Prof. Kemudian ada yang lain-lain juga kuliner seperti kayak tekwan, pempek dan yang lain-lain. Memang yang membuat ini bukan saya Prof, ini pasien-pasien saya. Jadi mereka membuat, kalau seandainya ada dana, nanti saya tinggal pesankan barangnya, nanti mereka akan buatkan. Untuk harga sih alhamdulillah gitu kan ya, terjangkau, bisa untuk dijual lagi, untuk bisa jadi reseller seperti itu. Nah, kemudian barang bisa apa? Bisa apa dijual dengan harga terjangkau. Untuk harga jual juga saya bisa ngejual itu harga tuh seharga pinggir jalan seperti itu, Prof. Untuk ini, untuk kulinernya. Kemudian ini bisa didapatkan di mana? Saya juga ada online juga. Karena berhubung ini tempat pindah-pindah ya Profnya, terkendalanya memang saya sedang mencari tempat yang pas, bagaimana caranya biar bisa didapatkan oleh orang langsung beli di tempat atau bisa online. Saya kan sedang memikirkan itu. Ini kan pandemi kemarin kan sempat orang kelimpungan untuk mendapatkan barang, rata-rata kan kebanyakan online. Nah saya tuh kepingin kalau bisa orang juga datang, kemudian juga datang bisa dipesan juga online seperti itu. Nah jadi kita punya ininya apa, untuk online-nya nanti akan insya Allah nanti akan diberitahukan seperti itu. Dan untuk tempatnya gerainya di mana, saat ini saya ada di Tamrin City Prof, di depan Hypermart.
Lantai satu. Nah, rencana insya Allah nanti mau buka sejenis kayak, bukan resto ya, kalau resto terlalu besar, jadi kayak makanan tempat, saya akan sewa tempat, itu bentuknya prasmanan, Prof, seperti kayak bakso atom gitu. Jadi nanti ambil sendiri, nanti bayar di kasir, nanti seperti itu sih nantinya, tapi berbentuk kudapan. Nah, kemudian ini untuk kerjasama, kerjasamanya seperti apa sih, juga belum ada bayangan sih, Prof, untuk kerjasamanya partai besar itu ya, Prof, ya. Hanya saja yang sudah-sudah itu, Sudinkes itu pesan sama saya, Departemen Agama, DPU, kampus, seperti kampus saya tuh di Pasca Sarjana UHAMKA, itu pesan sama saya kalau ada acara-acara seminar, ada pelatihan, acara kantor, itu pesan ke saya gitu, yang sudah-sudah. Biasanya itu hanya lewat itu aja, Prof, lewat status, lewat WhatsApp saja, memang ibu-ibunya agak gaptek ini sih, Prof. Jadi untuk pemasaran saya agak ketinggalan memang gitu loh. Walaupun kata Prof tadi usia 80 tahun aja kok bisa greget gitu loh. Kok kita-kita mak-mak nih enggak kan gitu ya. Kekurangannya di sana sih, Prof. Nah, terus untuk yang fashionnya, Prof, kebetulan kami buka di Tanah Abang di Blok F2 lantai 5. Itu untuk hari Senin dan Kamis, bukanya dari jam 5 subuh sampai jam 1. Pangsa pasarnya seluruh Indonesia, malah sempat itu sampai ke Timur Tengah. Itu juga wow. Orang datang ke kita. Sempat kemarin yang beli itu adalah orang Dubai, belanja berapa puluh juta gitu. Karena pandemi hancur seperti itu, Prof. Jadi ini baru memulai lagi. Produknya produk bikinan sendiri. Dipasarkan juga sendiri, yang mengambil juga seluruh Indonesia, pelosok-pelosok, kota-kota besar yang ada di Indonesia, dan toko-toko Tanah Abang yang ada di Blok A, Blok B, sama di Tamris itu juga ngambil sama kita, karena kita kan jualnya grosiran, bisa jual ketengan juga. Itu aja, Prof. Oke. Jadi kalau misalnya nih ada yang nonton, ah pengen beli gitu, mesernya kemana? Ke Instagram cukup? Iya, bisa ke Instagram, bisa ke nomor WA saya, Prof. Nomor WA saya apa perlu di mana, Prof? Dicatat bagaimana ya, Prof? Ditulis di bawah sini bisa nggak? Oh, nanti saya ketik aja di sini ya, Prof. Iya, di bawah. Jadi ketik. Gitu. Baik, Prof. Biasanya sih di Instagram bisa taruh nomor telepon, bisa kalau mau gitu. Coba lihat dulu ya, bentar ya. Oke, makasih tadi promosi usahanya. Sekarang giliran Mbak Rico, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Rita boleh naikkan dikit nggak biar mukanya sejajar sama. Nah. Ya. Masih mati lampu ya? Masih. Konslet kayaknya lagi memanggil PLN. Oh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan jalan. Kenapa? Oke. Jadi ya. Cuma satu rumah aja yang mati. Iya, satu rumah aja. Satu lantai malahan di atas doang gitu. Oke. Sebelumnya saya kan sebenarnya ada beberapa usaha gitu. Tadi yang saya sebutkan bimbel, catering dan SSB. SSB itu sekolah sepak bola. Kebenaran kalau di Jakarta Utara saya kemarin satu-satunya owner SSB perempuan di Jakarta Utara gitu, karena kan namanya bola kan rata-rata kaum Adam yang menguasai gitu. Cuma karena memang passion saya itu ke anak-anak, emang suka anak-anak, jadi di mana di situ anak-anak ya di situ ada saya, intinya seperti itu sih. Jadi memang niat awal tujuan saya di SSB waktu itu untuk adalah yang sedikit yang saya amalkan gitu. Kalau di bimbel saya kan retail lah, bahasanya memang mencari
uang material gitu. Sedangkan kalau di SSB memang niat saya untuk sedekah. Makanya di SSB saya hampir 70% itu anak yatim dan anak-anak jalanan yang putus sekolah. Gitu. Jadi mereka sudah, biasanya anak-anak jalanan itu udah males untuk sekolah, makanya saya alihkan mereka di bola. Dan alhamdulillah biasanya malah anak-anak yang demikian itu yang memang bagus untuk di bola gitu, dibandingin anak-anak sekolah. Nah, untuk SSB itu saya dulu sistemnya subsidi silang, jadi saya ada eskul di sekolah-sekolah, di eskul itu memang berbayar. Nah, yang berbayar itu saya untuk anak-anak yang yatim, misalkan untuk beli sepatunya, kaosnya, dan sebagainya. Waktu itu saya di backup, di SSB itu di backup oleh Yayasan Indonesia Bersatu, punya Pak Ardi Baramuli. Nah, sempat ada juga dokumen-dokumentasinya ada, cuma semenjak pandemi inilah, jadi kitanya juga kurang ini juga gitu, kurang komunikasi gitu, karena memang SSB ini sudah nutup. Nah, harapan saya sih, saya bisa membangkitkan, bisa menghidupkan lagi SSB saya. Itu sih harapan saya. Mungkin ada yang di sini yang bisa bekerja sama atau kolaborasi, mangga aja. Karena sayang gitu, segala macam peralatan saya juga masih ada gitu, dari kostum-kostum dan lain sebagainya. Dan di Jakarta Utara kita pernah, SSB saya juara 2 untuk Piala Menpora sewali kota. Jadi ya lumayanlah untuk ya untuk prestasi. Terus pernah juga di sewa untuk iklan Danun waktu itu. Jadi ya lumayanlah untuk apa portfolionya udah lumayanlah untuk SSB gitu. Cuma sekarang lagi mati suri ibarat kata seperti itu. Nah, yang kedua bimbel. Bimbel ini memang benar-benar passion saya karena dari kecil memang saya hobinya di matematika. Kemudian saya ada beberapa rumus di matematika, jadi mengajarkan anak-anak supaya matematika itu tidak lagi coret-coretan. Jadi menghilangkan kebiasaan anak itu kalau matematika itu susah, sulit, terus harus pakai coret-coretan. Jadi semua matematika itu kita belajarkan untuk dibiasakan di bawah 10 detik. Jadi misalkan, akar 3 berapa? Kalau lainnya masih berhitung ke bawah, kita langsung jawab. Bukan dihafal. Karena matematika bukan pelajaran menghafal. Dia masih pakai, harusnya pakai otak kiri ya. Otak kiri karena di situ ada logika, berhitung, segala macam. Tapi selama ini punten di matematika itu dipakainya di otak kanan. Misalnya di sekolah-sekolah, SD, dari kecil sudah diajarkan matematika itu menggunakan otak kanan. Misalkan, hafalkan perkalian 1 sampai 100. Padahal matematika itu bukan pelajaran menghafal. Harus pakainya logika harusnya. Hafalkan rumus-rumus matematika, padahal rumus itu tidak dihafalkan, harus pakai teknik. Nah, ini kita mau untuk menghilangkan mengenalkanlah untuk metode kita supaya matematika itu harusnya dipakainya di otak kiri bukan otak kanan. Jadi kita imet-imet yang dulu bahwa guru matematika itu punten biasanya udah tua galak-galak lagi. Saat kita nanya belum apa-apa udah diomelin. Jadi anak belum apa-apa udah takut. Akhirnya matematika itu kayak jadi momok buat anak-anak sekolah. Gitu. Padahal kalau matematika itu sudah pindah ke otak kiri, otomatis otak kanannya fungsinya lebih maksimal. Misalkan untuk menghafalkan tafis atau menghafalkan pelajaran lain itu lebih maksimal karena bebannya sudah dikembalikan lagi ke otak kiri. Jadi tujuan kita, metode kita adalah itu. Terus kemarin itu karena pandemi, saya di tahun 2017-2018 itu sempat punya 27 cabang sejak Jabodetabek, tapi ya mulai terkikis waktu pandemi akhirnya habis gitu. Karena ya anak sekolah mulai nggak ada kan, jadi agak susah juga. Nah, saya belum mengenal sistem online, masih pengajaran offline. Nah, besar harapan saya, mungkin ada yang mendengar atau apa bisa berkolaborasi untuk membuat sistem pengajaran online gitu.
mungkin harapan saya ya bisa jadi kompetitornya Ruang Guru gitu kan. Ruang Guru nggak punya kompetitor gitu. Kayak shopping online kan banyak, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Untuk transportasi juga ada Grab, ada Gojek. Nah, Ruang Guru kan belum ada kayaknya kompetitornya. Rata-rata dari luar malahan. Makanya iklannya berjaya beliau kemarin kan di Ruang Guru. Nah, harapan saya sebenarnya, ya mimpi saya terlalu tinggi mungkin ya, pengen bisa menjadi kompetitor Ruang Guru. Karena saya ada hal yang lain, ada hal yang beda yang bisa saya jual. Itu yang membuat saya optimis dan percaya diri untuk menjadi kompetitornya Ruang Guru. Jadi seperti itu, Prof. Terus untuk sementara, karena kemarin di Jakarta Utara saya juga udah mulai nutup semua gitu karena pandemi 3 tahun lebih. Akhirnya ada tawaran untuk ke Kerawang, saya pindah ke Kerawang. Di sini ada catering dan akikah. Jadi saya ngelola itu, Prof. Di Kerawang dan mulai startup lagi untuk bimbelnya. Insya Allah di minggu depan ini saya udah buka 5 cabang gitu. Jadi di bimbel itu yang kita jual itu selain untuk pengajaran, untuk anak-anak, untuk bimbingan belajar, saya juga menawarkan untuk pelatihan guru. Jadi pelatihan guru ini bisa nanti buka di rumahnya masing-masing. Jadi kayak waralaba nanti rencananya. Kalau franchise terlalu besar ya, kalau untuk sekarang nilai jual franchise kayaknya belum ini. Jadi saya lebih ke waralaba, kayak misalnya kita bukanya kayak warungan lah. Kenapa kita nggak buka semakin banyak bimbingan belajar yang membantu anak-anak? Jadi harapan saya itu, kalau franchise kan terlalu besar gitu. Jadi untuk saat ini saya belum bisa. Jadi ke waralaba, jadi pelatihan guru. Dan itu harganya kita fleksibel. Dan itu pun saya memudahkan karena ingin saya biar semua juga mengenal ilmu tersebut. Jadi saya ada tahapan misalkan, oh boleh nih diangsur segala macam untuk pelatihan guru sampai sedemikian. Jadi selain pelatihan guru, juga saya mengadakan e-school ke sekolah-sekolah. Jadi di sekolah-sekolah kita adakan e-school untuk matematikanya di luar jam sekolah. Dan selain itu juga saya menawarkan untuk pelatihan orang tua. Jadi ibu-ibu harus pintar hari ini. Gitu. Jangan sampai anaknya nanya, nggak tahu. Atau kan pendidikan awal itu anak itu dari orang tuanya, terutama seorang ibu. Jadi kalau ibunya, oh bisa mengajarkan anak perkalian tanpa harus menghafal, itu kan sudah menjadi poin tersendiri. Atau mungkin bisa membantu anaknya untuk PR-PR-nya. Atau mungkin bisa, nggak usah bimbel deh, mamahnya sendiri mungkin yang lebih tahu ke anaknya. Jadi itu fungsinya kita adanya pelatihan orang tua. Jadi itu, jadi kita ada pelatihan guru, ada pelatihan orang tua, ada workshop juga. Ada workshop juga, ada pelatihan orang tua, ada e-school. Jadi itu yang saya tawarkan untuk bimbel. Nah, di mana sih kalau mau ingin pelatihan guru? Mangga, nggak apa-apa, saya di mana aja dipanggil nggak apa-apa gitu. Karena ini jasa ya, bukan barang yang saya bisa, oh beli di sini atau di mana gitu. Mangga, misalkan, oh ada yang ingin pelatihan guru, pengen buka, pengen apa, mangga. Bisa dikondisikan, nanti kita bisa diskusikan masalah biaya atau apa. Yang penting kalau saat ini saya cuma ingin startup lagi, gitu, pengen mulai lagi, kembali lagi dari nol. Jadi untuk kalau dulu mungkin saya udah punya reng-rengnya, harga-harga, kalau sekarang tidak lagi pakai reng-reng seperti itu. Jadi kalau ada yang minat ya. Dan harapan saya untuk bisa kolaborasi mungkin ada yang mungkin punya jaringan atau apa untuk bikin secara online. Karena biar jangkauannya lebih luas. Itu aja Prof, mungkin. Terima kasih sebelumnya. Oke, wah, mantap. Ini dua-duanya nih ceritanya seru nih, seru. Seru jatuh bangunnya ya, Prof. Seru. Jadi saya langsung aja ya nanya ya. Nah, ini saya ya. Nanyanya dari siap. Dari Mbak Linda dulu, terus nanti Mbak Rita ya. Nah, pertanyaannya sama dua-duanya.
tadi kan sekilas gitu ya, sekilas ada suatu perjalanan yang luar biasa ya, tantangannya, jatuh bangunnya, dan seterusnya. Ada nggak yang satu aja cerita yang mau dibagi buat teman-teman di sini, buat saya juga? Karena saya bilang biasanya kalau kita berbagi itu orang lain menerima manfaat untuk memetik hikmahnya. Nah, jadi ceritanya kayak gimana? Ceritanya itu satu aja tapi yang rasanya pahit atau pahit sekali gitu ya. Karena apa? Kalau pengalaman sukses mungkin kita udah bisa banyak dapetin di mana-mana. Tetapi pengalaman kita yang pahit itu jarang saya ketemu bukunya gitu, ada cerita yang pahit seperti itu. Silakan Mbak Linda. Monggo Mbak Rita. Oh, okay. Saya dulu. Boleh, Mbak. Iya. Berarti ya, jadi lagi mikir-mikir nih, ya. Yang mana ya? Iya, lagi mikir-mikir. Kalau saya karena banyak yang pahit, jadi langsung nemu. Jadi waktu ya itu masa-masa naik daun, kalau sekarang udah turun daun gitu. Masa naik-naik daun itu kan ya biasalah, di usia saya mungkin belum siap untuk seperti itulah gitu. Jadinya masih usia-usia 35, 37. Itu tuh kan kita untuk kedewasaan juga belum kan. Setelah 40 tahun tuh biasanya kedewasaan baru gitu. Nah, saya sudah mulai di titik yang lumayan gitu. Jadinya anginnya kencang gitu. Jadi waktu itu gitu. Jadi kebetulan karena saya juga jadi guru privat anak-anak menteri waktu itu dan pejabat. Jadi salah satunya putrinya Pak Adiaksa Daud itu sama saya hampir 3 tahun lama. Jadi udah kayak keluarga sendiri gitu, sampai tuker-tukeran anak. Jadi anak saya diambil beliau karena masih bayi, waktu itu masih kecil, anaknya beliau sama saya gitu, saking akrabnya gitu. Nah, jadi saya pergaulan juga udah mulai ini kan, jadi mulailah gitu, kitanya agak lost control dengan usaha kita gitu. Jadi kita kasih kepercayaan lah ke ya ke teman yang saya anggap saudara gitu, udah kayak saudara sendiri. Jadi apapun ya saya lempar, apapun nggak saya ini saya lempar, saya kasih ini segala macam. Nah, itu waktu itu banyak kejadian yang kan karena saya banyak ada outlet gitu ya, ada beberapa cabang gitu, itu yang di markup untuk data-datanya, jadi kayak korupsi lah, lumayan besar gitu, karena hampir seluruh gitu, dan saya lost control. Nah, suatu saat saya tengokin, saya mulai curiga itu, kok satu tempat sekian, tapi kok di laporannya sekian gitu, saya udah mulai curiga. Akhirnya saya mulai keliling itu, ternyata semuanya benar-benar seperti itu, dan itu saya nggak menyangka sekali. Itu rasanya kayak dikhianatin teman yang kita anggap saudara, itu luar biasa, amat sangat menyakitkan gitu. Sampai saya kalau malam itu sholat tahajud nangis gitu, karena mending orang lain daripada teman yang kita anggap saudara gitu. Nah, dari itu saya pelajaran yang berharga juga buat saya untuk kembali kembali apa sih tujuan kita, apa sih niat kita, apa sih inginnya kita itu apa, jadi biar supaya tidak terlena gitu. Karena ya itulah, kadang kalau kita semakin tinggi itu kan banyak godaannya segala macam, godaannya sih bukan apa-apa, jadi kita lost control aja gitu, karena ya udahlah gitu, ya udahlah. Nah, itulah akhirnya kita juga tidak harus sepenuhnya percaya itu hanya yang di atas saja. Kalau percaya sama yang lain udah musyrik kan jatuhnya. Jadi gitu sekarang saya. Jadi pelajaran berharga sekali untuk saya, untuk nggak mudah percaya dan tidak segalanya dipercayakan ke satu orang. Itu aja sih, Prof. Luar biasa. Barakallah. Itu suatu cerita pahit yang kita semua bisa petik, dan cerita ini juga membuat kita
Karena intinya sederhana. Husnuzon itu adalah, atau berprasangka baik itu adalah perintah. Tetapi ada perintah satu lagi namanya waspada. Nah, itu juga perintah juga. Jadi kita harus bisa ngebalance antara dua-duanya. Jadi husnuzon dan waspada itu, waspada itu bukan artinya bukan curigaan gitu ya, tapi waspada, semua langkahnya diambil, semuanya ada monitoring, ada evaluasi dan seterusnya. Terima kasih Mbak Rita. Ayo sekarang Mbak Indah, boleh cerita sedikit tadi ada sebenarnya tadi yang bukan terkait usaha ya, yang katanya COVID mau dikit lagi lewat itu gimana tuh? Waktu itu rasanya gimana tuh? Oh iya Prof. Waktu itu kan di Indonesia itu COVID itu datang di bulan Maret ya Prof ya, tahun 2020. Kami masih nyantai-nyantai Prof, cuma sempat lihat di televisi gitu kan, kok agak serem gitu ya. Agak serem, persis seperti kayak kasus-kasus apa tuh ya, kayak kasus bom bunuh diri segala macam, seperti itu miripnya gitu kan. Tapi kami cukup waspada, takut juga kan, gak taunya sekitar bulan 7, beberapa bulan kemudian, itu saya memang lagi, jam terbang memang lagi tinggi sekali, saya harus ngerujuk pasien ke rumah sakit, harus tengah malam, pulang juga udah subuh gitu kan. Udah resiko saya, mau dibayar tidak dibayar, saya harus sudah ngantar pasien ke rumah sakit gitu kan. Kemudian juga kondisi lagi kurang fit juga gitu kan. Biasalah wanita kan ada menstruasi seperti itu ya Prof ya. Jadi lagi keadaan ngedrop seperti itu, kebetulan zamannya awal-awal COVID itu kan ada PPKM tuh, per RW itu gang-gang itu ditutup, tidak boleh keluar. Kalau keluar kan nanti RT-nya sama RW-nya itu udah ngomel-ngomel tuh lewat itu, tuh lewat toa. Nggak boleh keluar gitu itu. Jadi kebetulan di daerah tempat saya itu ada beberapa RW itu kena semua Prof, kena COVID, positif. Kan waktu itu kan swab itu kan dilakukan ke seluruh penduduk waktu itu, besar-besaran kan. Bahwasannya harus dilakukan swab gitu kan. Masyarakat diminta untuk datang ke puskesmas. Jadi semuanya itu kena COVID dalam rangka menunggu hasil 3 hari lagi keluar. Mereka itu merasa dirinya itu sehat, pergi ke kita, ke petugas medis. Nah, kami kan nggak tahu tuh kalau mereka itu dalam keadaan sedang dilakukan swab atau tidak ada swabnya kan. Jadi ya, ada yang disembunyikan di sana. Kemudian pindah ke kami. Kami sudah sangat safety. Padahal sebenarnya kondisi itu memang harus benar-benar di protokol kesehatan itu memang harus benar-benar diperketat sebenarnya sih. Misalnya tidak boleh pakai AC, pintu dibuka lebar-lebar, kipas angin bila perlu dipanteng ke pasien itu, mengarah keluar, seperti itu, kalau klinik-klinik itu. Nah, sementara saya dulu masih pakai AC, kipas juga satu, pintu nggak saya buka, gitu. Terus boleh masuk beberapa orang, harusnya boleh masuk hanya satu, kalau misalnya banyak yang masuk itu nggak boleh, gitu kan. Akhirnya kena saya di sana, hari pertama sampai hari kelima sih seperti batuk biasa, hari kelimanya itu parah, hari ketujuh langsung anfal, Prof. Jam 3 subuh saya merasa tidak bisa bernapas, seperti ditimpa oleh bed cover berlapis-lapis. Terus kalau saya kayak kita berenang di laut aja, kalau kita misalnya nimbul kepala ke atas, kepala kena batu karang, kalau kita tenggelam kita ketelan air, seperti itu rasanya. Jadi saya tidak mau menyerahkan keadaan, kebetulan saya juga paham tentang hal ini kan, apalagi dengan 27 tahun saya bergelut di bidang medis kan Prof ya. Jadi saya gak mau seperti teman-teman yang lain, menyerah begitu saja, menyerahkan diri ke rumah sakit, saya kena COVID, saya gak mau. Apa yang saya lakukan? Bagaimana caranya reak ini keluar dari dalam tubuh? Bagaimana caranya? Saya pakai teori Tibun Narbawi, saya padu-padankan dengan ilmu medis yang saya punya. Apa itu? Saya minum air anget 3 gelas, satu gelasnya itu adalah susu kambing dicampur dengan jahe. Saya minum satu gelas, kemudian satu gelasnya lagi saya minum lagi serbuk jahe tadi yang ada rasa dari gula arennya. Yang ketiga saya baru minum air anget saja 3 gelas tanpa dihidupkan kipas segala macam. Dalam hitungan 1/4 jam itu mencair semua yang ada di dalam tubuh, keringat keluar, reak-reak itu rasanya kayak ada yang mau keluar. Kemudian saya pergi ke kamar mandi, posisi dalam keadaan kepala lebih rendah daripada pinggang. Kemudian saya agak rendahkan sedikit, kemudian saya batukan itu lendir itu keluar ada 1/2 gelas.
Lengket sekali. Nah, itu dalam satu minggu itu berat badan turun 6 kilo, Prof. Badan ini rasanya kayak mau patah-patah rasanya, kayak mau copot-copot. Nggak bisa napas, kepala sakit, makan nggak mau. Dalam hitungan 6 hari turun-turun 6 kilo kan sesuatu hal yang dahsyat sekali itu. Kemudian, itu subuh, Prof. Jam 3 saya bangun dari tempat tidur, saya terkaget dalam keadaan sesak napas, saya lihat itu tempat tidur masih ada saya nggak ya, gitu. Kalau masih ada saya, berarti saya mati nih, Prof. Saya pikir gitu. Ini tempat tidurnya berarti nggak ada saya nih, nggak ada sayanya, berarti saya masih hidup, alhamdulillah. Itu yang saya ucapkan dalam hati saat itu. Saya bersyukur saya masih hidup, tapi saya berusaha gerak cepat. Saya nggak mau hubung-hubungin, kan pihak dari RSUD sama pihak dari puskesmas kan mengatakan, kontak kami segera. Tapi saya nggak mau kontak. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, saya ingin mengeluarkan apa yang ada di dalam tubuh saya ini. Kemudian besok pagi saya berjemur. Berjemur aja sebenarnya kurang, Prof. Kurang. Jadi harus ada bantuan-bantuan saya sebut tadi, pakai inhaler atau pakai nebulizer, itu penting sebenarnya. Kemudian akhirnya jam 4 sorenya, herannya saya bisa makan 2 mangkok sop, Prof. Soto mie saya makan 2 mangkok, saking lapernya. Itu badan itu udah gak sakit lagi, sudah gak meriang, sudah gak sesak napas, karena lendir yang tadi subuh itu keluar. Akhirnya saya berbagi ke teman-teman bagaimana cara mengeluarkan lendir. Begitu caranya, saya bilang gitu kan. Nah, dari sanalah makanya kami sesama petugas medis saling sharing, alhamdulillah bermanfaat itu tadi kan. Jadi jangan menyerah dengan keadaan, dirawat gitu. Memang sebenarnya COVID itu ada, kan nggak semua orang percaya. Nggak semua orang paham gitu kan. Tapi tetap harus patuhi protokol seperti itu. Nah, jadi sepi-sepi, pengunjung sepi, klinik sepi, kami bidan-bidan juga takut buka praktek. Nganjlok, Prof, income itu nganjlok. Sampai saya punya teman dokter segala macam pun itu membuka catering, Prof. Tempat tidur persalinan sama tempat tidur perawatan pasien itu isinya penuh dengan kotak catering. menerima pelayanan ini, makanan catering. Termasuk dokter saya, dokter Birza SPOG. Beliau juga seorang perwira kan, di mana di Gatot Subroto. Itu pesan makanan buat tenaga medis itu sampai 1 juta. Untuk makan makanan sesama tim sejawat seperti itu, Prof. Nah, jadi yang ingin saya berbagi ya, Prof, di sini dalam berbisnis ini apa gitu kan ya. Kita ramah dengan konsumen, apapun itu keadaannya. Kenapa? Kalau kita udah galak sedikit aja orang nggak mau lagi. Karena kan saya berkecimpung di pelayanan medis seperti itu, Prof. Apapun karena kita berusaha untuk tetap ramah. Kemudian kedua, gitu kan ya, pelayanan itu diusahakanlah paripurna lah, bagaimana caranya, gitu kan ya. Saya pernah dulu, Prof, ada yang pesan sama saya komplain masalah masalah rasa apa telat. Kemudian memang risikonya kita merugi sih, Prof ya. Saya buktikan saya akan berikan makanan sekitar 50% itu gratis untuk acara berikutnya. Akhirnya mereka pesan lagi, Prof. Karena kita menjaga hal itu, bagaimana caranya mereka biar percaya kalau kita tuh serius seperti itu, Prof. Nah, kemudian menjalin kepercayaan walaupun kita tetap waspada. Itu perlu. Karena kita kan nggak tahu orang yang berlangganan sama kita tuh seperti apa orangnya. Selama ini sih alhamdulillah tidak ada yang merugikan saya. Kita sistem kepercayaan aja gitu. Kemudian antara barang yang kita jual itu kalau bisa carilah kualitas yang bagus. Jangan sampai mengecewakan customer, pelanggan seperti itu, Prof. Itu yang perlu saya sampaikan di sini. Baik itu kita bergerak di bidang jasa ataupun kita bergerak di bidang bahan yang kita berikan ke orang, misalnya kuliner ataupun apapun itu. Jangan memberikan barang rusak, karena kalau kuliner tuh bahaya sekali. Fashion juga seperti itu. Jika ada yang rusak, kembalikan, kita akan ganti yang baru. Seperti itu. Barakallah, barakallah. Ini rasanya pengen dengar terus ini, ngobrol terus sama Mbak Rita sama Mbak Linda. Cuman kita udah kelewatan 5 menit. Tapi banyak sekali tadi yang saya bisa ambil hikmahnya. Ini ada
sesama bidan ini, sesama bidan menyapa ada Mbak Dini dari OKOC Forever Depok. Terus oh, iya. Coach Amel bilang ya, Coach Amel. Dimsum sama somay ya, katanya Coach. Enak katanya. Dimsum dan somay enak. Boleh nanti Prof, kalau nanti ketemu Supin, like, kirim ke Prof, minta alamatnya nanti Prof. Cipici Prof. Okay. Kemarin ketemu sama Pak Sandiago Uno di Kementerian Parekraf. Kami dari OKOC yang digawangin sama Mbak Hesti, sama Coach Samel, sama coach-coach yang lain dari OKOC. Kemarin Ramadan ada di sana ketemu sama Pak Sandiago, tapi nggak ngelihat Prof Indra. Iya, saya di balik horden. Di balik horden. Kalau bisa ketemu ya Prof, nanti kalau ada acara ya Prof. Amin ya Robbal Alamin. Amin. Yo Coach Amel. Nah ini karena udah di penghujung, saya langsung aja minta satu kalimat penutup dari Mbak Rita dan satu kalimat penutup dari Mbak Linda. Silakan Mbak Rita. Mbak Linda dulu, gantian. Oke, ya ya. Mbak Linda silakan. Saya lagi ya. Kalimat penutup dari saya, Alhamdulillah ya Allah ya Rabb, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada coach-coach yang ada di OKOC seperti Mbak Hesti, Mbak Amelia dan yang lain-lain. Berkat beliaulah saya bisa bertatap muka dengan Prof Indra. Saya jadi tahu seperti apa Prof Indra sebenarnya. Ternyata lebih muda daripada aslinya. Alhamdulillah gitu. Masa. Belum yang lain-lainnya sih, belum tahu yang aslinya seperti apa dari Prof. Indah yang baik-baik. Kemudian berkat beliau juga saya bisa buka stand di Tamrin City walaupun tertatih-tatih sekarang ini karena pandemi kan baru mulai pergi gitu ya Prof ya. Saya sih berharap kedepannya membaik seperti itu. Dan Alhamdulillah terima kasih juga atas waktunya yang diberikan kepada kami Prof. Indah, dan Prof. Indah sudah mau meluangkan waktu buat orang seperti saya. Ya mungkin gak ada apa-apanya gitu loh. Terima kasih udah disupport. Terima kasih dan terima kasih. Gak bisa diucapkan Prof. Berharap kalau bisa bertemu sama Prof Indra dan icip-icip dari Gani Food Prof. Gimana caranya nih Prof nih? Nanti dibantu oleh Mbak Winnie ya. Dibantu oleh Mbak Winnie. Baik Prof. Nanti saya ini kirim ke Prof. Insya Baik. Allah. Terima kasih atas kalimat penutupnya. Silakan Mbak Rita. Prof, punten, maaf, ini saya mau minta pencerahan satu hal, masih bisakah? Boleh, sebelum ditutup. Jadi gini, karena saya ini kan sekarang di Kerawang, jadi saya tuh mulai menjalin silaturahmi OKOC di Kerawang. Cuma kemarin tuh kendalanya itu ternyata OKOC di Kerawang itu kan kayak mati suri juga. Lagi karena kebetulan saya merasakan banyak manfaat dari OKOC gitu kan, pengennya di Kerawang itu bisa hidup kembali, walaupun ini sudah banyak nih yang kita sudah mulai bergabung gitu, tapi kita belum tahu nih langkah awal apa sih yang bisa menghidupkan, membangkitkan kita untuk adanya kegiatan atau gerakan atau apa gitu. Mohon pencerahannya Prof. Oke. Gampang banget, tinggal WA saya, nanti kita siap. Jumpa dengan tim dan tim yang akan mendampingi bagaimana siap. Memulai di Karawang. Oke, nah siap. Saya nanti saya minta nomornya, dari izin minta nomornya ke Coach Winnie ya. Boleh silakan ya Coach Winnie ya, betul. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Sekalian langsung kalimat penutupnya. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya. Saya sebenarnya hari ini, saya itu orangnya gampang up, gampang down. Kebetulan hari ini saya sebenarnya lagi down. Tapi berkat obras ini, saya semangat saya mulai ada lagi gitu. Terima kasih untuk Mbak Winnie. Karena Mbak Winnie, jadi saya bisa mengenal Prof. Indra yang ternyata
kakaknya Pak Sandiaga Uno yang ternyata kakaknya, saya pikir adiknya. Masya Allah. Gitu. Terus terima kasih Coach Amel supportnya, terima kasih yang lainnya, terima kasih Bu Linda jadi punya kenalan lagi, terima kasih waktunya Prof. Satu hal yang saya selalu harapkan, seorang pengusaha itu jatuh bangun itu udah hal yang biasa mungkin ya. Tapi saat kita jatuh dan tidak berani lagi untuk bangun, itu alamat kita gak bakalan bisa bangun-bangun lagi. Ya kita ibaratkan anak kecil, kembali jadi anak kecil, jadi harus belajar berjalan lagi. Saat jatuh, 1-2 langkah jatuh, ya kita harus bangkit, bangun, jalan lagi, 3-4 langkah jatuh lagi atau terpuruk lagi, ya kita harus bangun. Karena dengan itu kita bisa langsung lancar untuk berjalan, bahkan bisa berlari. Jadi itu aja yang selalu memotivasi saya, walaupun saya pun lagi keadaan jatuh bangun dan baru berjalan lagi. Itu aja, Prof. Oke, terima kasih Mbak Rita, terima kasih juga Mbak Linda. Sharing waktunya malam ini yang paling panjang ngobrasnya karena udah lewat 10 menit lebih, hampir 15 menit. Apa nih, Prof Indra? Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi ya. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Bu Linda. Ya, Mbak Rita. Ya. Terima kasih, Coach Samel. Terima kasih, Mbak Winnie. Terutama, ya. Prof Indra. Oke, teman-teman. Itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi kita udah simak. Dan Din, waktu 2020, 3 tahun lalu tuh, bidan Mbak Linda ini kena COVID dan dia cerita gimana dia mengeluarkan slam itu, slam yang kental sekali, yang membuat tidak bisa napas. Terus ada Kerni. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Salam dari Bogor. Waalaikumsalam dari Teh Q. Ratu Jengkol Indonesia. Oh, sip. Udah lama ya nggak kontakan. Terus ada sama-sama Mbak Linda Gani Food. Sukses terus, kontak-kontakan ya, kontak-kontakan supaya kita bisa terus. Dari Dadang Wai, success doesn't have to be below immediately become an entrepreneur. Oke, setuju. Jadi jalan keluarnya seringkali adalah langsung usaha, upaya, dan menjadi entrepreneur. Key to success starts dimulai dari bawah. Setuju. Dan gak bisa dibalik. Cannot be reversed. Setuju. Makasih atas sharingnya. Makasih atas sharingnya Kang Dadang. Oke, teman-teman. Udah malam nih. Kita istirahat ya. Semoga jumpa lagi di Ngobras atau live IG berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.